Halo lah, Doi di sini. Sudah lama tidak upload video, ya. Sudah lama sekali ya tidak upload video game. Oke, di video kali ini kita akan main game yang sangat nostalgia sekali. Kalau bagi yang tahu gamenya lah ya. Oke, yang sekarang ini kita mainkan game baru berapa hari yang lalu rilis dan sudah ada mungkin sudah banyak reviewnya juga sih. Jadi saya sempatkan untuk review ini karena ini game yang saya tunggu-tunggu. Oke, yang itu Doraemon Story of Seasons. Ini gamenya ini keren sih. Ini seperti farming simulator yang bagi kalian yang tahu Story of Seasons atau Harvest Moon, kalian pasti sangat menantikan game ini karena ini game yang bikin kangen, bikin nostalgia sekali. Bagi yang tidak tahu, mungkin jelaskan sedikit ya. Doraemon Story of Seasons ini adalah Story of Seasons ya, lebih tepatnya ini adalah game Harvest Moon farming simulator gitulah. Ini Story of Seasons ini adalah game nama setelah Harvest Moon, oke? Okay? Ini Story of Season ini adalah Harvest Moon yang lama, tapi diganti namanya dengan yang Story of Season ini dan berkolaborasi sama Doraemon. Kalau di Harvest Moon atau Story of Season, kita buat karakter kita sendiri, oke? Okay? Apalagi di Story of Season yang awal dan Story of Season Trio of Town, itu kita buat karakter sendiri. Tetapi di game kali ini kita memakai Nobita sebagai karakter utamanya, oke? Okay, gitulah itu. Ini sudah saya sempat mainkan, sudah ada continue-nya di sini karena sudah coba-coba grafiknya juga. Ini mantap sih setting-setting grafiknya di laptop. Ini sudah ada, kalau mau lihat mana ya, graphic option. Ini seperti ini sudah lumayan sekali sih kalau memang mau mainkan. Kalau mau di on semua, laptop saya tidak kuat. Oke. Jadi karena ini ceritanya panjang ya, panjang sekali, jadi mungkin videonya agak panjang. Kita langsung new game saja karena memang ini Story of Season ya, jadi berbasis di story-nya, oke? Okay? Lebih banyak di story, jadi ini dijamin lah story-nya itu pasti bagus, oke? Okay? Dari pengalaman dari Story of Season yang pertama dengan Story of Season Trio of Town itu ceritanya bagus sih, tidak main-main lah, oke? Okay? Jadi kalah dengan Harvest Moon yang sekarang. Bagi kalian yang tahu itu Harvest Moon sekarang ada masih, tapi ini the real Harvest Moon gitu loh, oke? Okay? Ini ada Nobita dan Doraemon. What's up, buddy? Ini di entahlah suatu pulau ya. What's up, buddy? I can nap here. Aku tidak bisa tidur di sini until kau sip come home. Tidak. Oke. Okay. Ini kalau kalian lihat Doraemonnya ini ada love-nya ya, love hitam abu-abu gitu. Jadi mungkin ya tetap ini ya, tetap relationship-nya seperti Harvest Moon dan Story of Season, oke? Okay? Enggak ada bedanya, oke. Okay. Oke. Okay. 10 menit lagi. Those of while thinking about summer project, bekerjakan apa ya, summer tugas musim panas gitulah. Sudah bangun, wow keajaiban. Memang Nobita ini lama bangunnya ya. Ini kalau dilihat dari ininya ya, dari penampakan karakter-karakternya ini bagus sih. Dan ini rumahnya Nobita kan, kamarnya Nobita kan. Ini keren sih. Dan mungkin saya kasih awal-awal ini ya, saya sudah langsung kasih tip dan trik sedikit karena saya sudah sempat mainkan, sudah sampai pertengahan sih meskipun belum selesai. Jangan skip, boleh skip sih. Kalau ini kan mau dibaca-baca bahasa Inggris, bagi yang tidak tahu bahasa Inggris juga mungkin akan skip-skip gitu kan. Tapi kalau bisa jangan di skip semuanya, karena di satu event atau beberapa event itu kita akan dikasih sesuatu, misalnya pancing atau gimana. Terus saya sudah sampai hari keempat, sudah saya coba-coba. Dan kalau kita skip, pancingnya tidak dapat, entah kenapa. Ya, jadi mungkin tebak atau gimana. Dan kalau misalnya sudah ke skip, saya tidak tahu pancingnya dapat di mana lagi atau barang-barang lainnya dapat di mana lagi. Jadi tips dan trik buat kalian, jangan langsung ini ya, jangan langsung di skip. Jadi sambil belajar-belajar bahasa Inggris lah, meskipun ada yang mungkin kurang tahu bahasa Inggris, saya juga tidak paham-paham bahasa Inggris sekali, tapi ya bolehlah. Oke, ini dia diceritakan, dia di sini dapat bibit ya, dia disuruh bangun sama mamanya kerja tugas tapi dia marah dan lah keluar. Dia dapat ini I'll grow bibit. Oke, dia dapat, dia mau menanam bibit lah yang dia dapat sebagai projectnya. And here it is. Animenya, pokoknya di game ada animenya gitu. Wah ini, tapi oh iya ini copyright atau tidaknya saya tidak tahu ya. Dan karena saya sampai video ini di upload belum sampai 1000 subscriber dan view-nya masih sedikit, jadi
saya tidak tahu apa itu copyright atau gimana. Jadi mungkin kalau ada kalian yang tahu boleh bagi ya. Ya kali, siapa tahu jadi banyak view-nya, subscriber naik. Jadi make sure buat kalian-kalian yang belum subscribe, subscribe lah. Boleh kali ya. Jadi mungkin kalau ada yang tahu tentang copyright boleh komen di bawah ya. Ini dan ini seperti Doraemon yang biasanya dengan segala keajaibannya. Oke, dengan segala pikiran-pikiran yang tidak terpikir. Di foto langsung ganti baju lah. Bibit langsung ditanam langsung tumbuh lah. Ini ceritanya berarti dia menanam pohon, pohonnya langsung tumbuh, tiba-tiba hujan, badai. Doraemon sampai cari-cari alat-alatnya. Ya seperti biasa lah, kayak Doraemon di animenya. Di komik juga mungkin seperti itu, saya belum pernah baca komiknya. Saya juga tidak tahu nama karakter-karakter aslinya ya, maksudnya kayak kalau di Indonesia kan Shizuka, kalau Giant, Suneo, Nobita. Kalau di sini kan Nobitanya tadi tulisannya Nobi ya. Nama aslinya kalau di sini kalau tidak salah Nobi. Saya tidak tahu apakah itu nama aslinya. Dan ini mereka terangkat badai, terdampar di suatu tempat. Ini sebenarnya bisa di skip ya. Kalau untuk skipnya tekan tab di kalau di main di PC. Tekan tab dan ini sudah bisa di skip sebenarnya sih. Cuma saya belum mau skip karena memang mau memperlihatkan kalian bagaimana story of season kalau dibuatkan dengan karakter Doraemon gitu loh. Ekspresi ini bagus sih. Oke, ngejar monyet. Ini terdampar ya. Mereka tidak tahu ini di mana. Jadi mereka masih bertanya-tanya gitu loh. Ini di mana? Oke, okay, ini kayak ini kan Shizuka Sue, kalau Sue Snitch Suneo tulisannya di sini Snitch Big G Giant karena mungkin dubbing Indonesia ya. Jadi kita taunya Big G itu Giant. Shizuka itu ya Sue itu Shizuka. Giant itu Snitch. Suneo itu Snitch. Jadi kita tidak tahu ya. Ini Nobita, Nobi. Mungkin karena sudah saya cuma nontonnya di ini aja ya, di film di TV Indonesia di RCTI lalu. Tahu sekarang masih ada atau tidak. Jadi saya dengan main game ini saya baru tahu gitu loh. Ini kalau nonton trailernya ini keren sih. Kalau di Harvest Moon atau Story of Season saya tidak tahu sih. Di Harvest Moon yang kayak begini ini ada yang kita naik di Back to Nature, kita naik ke atas gunung, lihat pemandangan. Nah, itu seperti itu tadi ya. Ini apa ya? Bikin kangen lah, bikin mau main Back to Nature lagi gitu loh. Oh, dipukul. Are? Dubbingnya itu loh, wah ini keren sih. Cigauyo. Ini keren sih dengan dubbingnya ya. Oke, Doraemonnya wah itu. Dari mana kamu? Hewan mengambil gadgetku dan membawa larinya lah. Dan setelah itu ada beruang besar gitu. Are? Oke, okay, are you okay? I'm fine, but gadgetnya dicuri. Semua gadgetnya berarti ya. Jadi nggak bisa bawa pulang ke rumah gitu. Pintu kemalasannya hilang. Oke, okay, jadi otomatis mereka tidak bisa kembali ke rumah. Dan begitulah ceritanya bermula ya. Terdampar, pintu kemalasannya hilang. Ya tidak bisa pulang. Entah mereka dibawa kemana, jadi mereka harus tetap di sini sampai mereka mungkin di sini kita misinya itu bekerja sambil mencari alat Doraemon mungkin ya. Kita belum tahu karena ya itu karena bahasa Inggris mungkin jadi kita kurang tahu ceritanya ya karena jujur saya kurang paham bahasa Inggris juga cuma sedikit-sedikit. Jadi mungkin kalau kita pintar bahasa Inggris mungkin ceritanya lebih dapat gitu. Something tell me that was the time. Oh, ngomong-ngomong bahasa Inggris mungkin kalau kita pemainnya banyak di Indonesia mungkin bahasanya bisa dibuatkan ya. Mungkin kan ini di Steam ya. Jadi mungkin kalau banyak pemainnya jadi bagi kalian-kalian ini mungkin sekalian review ya buat kalian-kalian atau first impression buat kalian-kalian. Kalau memang mau beli di PC, ini bisa belinya di Steam dengan harga 339.000 kalau tidak salah. Ya jelas kalau beli top up walletnya lebih banyak dari 339.000 ya. Jadi mungkin kalian harus beli yang harga top up Steam Wallet yang harga 400.000.
baru bisa beli ini, dan harganya yang 400 ribu mungkin saya belinya di Traveloka, jadi itu lebih murah daripada yang lain. Saya sudah coba cari di Tokopedia, Bukalapak, dan di Traveloka itu murah sih, lebih murah daripada yang lain lah. Jadi kalau kalian mau top up wallet, mungkin di Traveloka bagus. Tidak mungkin promo, tidak mungkin. Belum 1000 subscriber, tidak ada yang kenal, jadi tidak mungkin promo. Dan setahu saya ini ada goddessnya juga, seperti Harvest Moon pada umumnya. Nah, lihat kotanya, ini keren sih. Dibandingkan dengan Harvest Moon dan Story of Season yang lain, ini memang untuk PC ya, jadi grafiknya dong, tata kotanya, ada bunga-bunganya, cantik rumah-rumahnya. Oh, buat kalian ini juga kalau memang mau kontrolernya bisa pakai stick, bisa. Tapi saya tidak tahu ya pakai stick apa, mungkin ada stick khusus Steam, saya tidak tahu. Saya sudah coba pakai stick abal-abal lah, maksudnya stick yang bisa dipakai gitulah. Dan ternyata tidak bisa, cuma kontrolernya di situ terganti, cuma tidak bisa terpakai, tidak bisa saya klik-klik, tidak ada yang terganti. Jadi ini terpaksa saya pakai keyboard. Karena sebenarnya memang yang kayak begini ini sebenarnya enaknya main pakai stick gitu. Ini dia ketemu dengan salah satu karakter lagi yang sebenarnya karakternya mungkin cukup berpengaruh ya, karena ini memang di trailernya ini kebanyakan ini karakter yang satu ini, dan mereka di sini tidak tahu bahasanya, jadi mereka pakai bahasa translation gami ya. Di film animenya juga ada ya, jadi dengan pakai itu kita bisa mengerti bahasanya orang-orang asing siapapun itu. Dari mana kalian datang? Kalian siapa? Saya tidak pernah melihat kalian sebelumnya. Oke, memang kita ini datang dari, mungkin dari dimensi yang lain ya, sampai kita tidak tahu. Oke, saya Nobita Nobi. Nobi-Nobi ya. Huge storm broke us here. Ya, badai besar membawa kita kemari. Saya Su, nice to meet you. Takeshi. I'm Takeshi, tapi tulisannya Big G ya. Oke, Snitch Honekawa. Memang namanya aslinya Sunio Honekawa ya? Saya baru tahu. Kalian kemari terbawa badai. Nama saya Harmon. Ini Harmon ini memang salah satu, mungkin bisa jadi salah satu karakter penting ya, karena di sini dia yang mengajarkan kita farming dan sebagainya ya. Really? That's a lot over a bunch of stones. Daijoubu da yo. Tidak apa-apa. Arigato, makasih. Arigato. Wah, dubbingnya dubbing Jepang cuy. Dubbingnya keren sih pakai bahasa Jepang, tapi kalau bisa ada bahasa Indonesia kan lebih asik gitu. Karena tidak semua pemain ya bisa bahasa Inggris, termasuk saya. Nice to meet you, Doraemon here. Oke, Takeshi Goda. Big G ini Goda ya, bukan juga kan? Big G itu Giant maksudnya kan? Namanya Raffi. Mungkin saya percepat ya, karena ya penting juga sih, tapi ya, karena mungkin saya tidak tahu bahasa Inggris juga, karena ini mungkin percakapannya belum terlalu ini ya. Mungkin kalau diperhatikan bagus juga sih untuk jalan ceritanya, dan jadi kita lebih paham tentang gamenya. Kenapa kita harus ngapain di sini? Ini tentang apa? So, hard to believe storm would deliver a bunch of peace to our doorstep. Sulit mempercayai kalau ada badai yang membawa kalian kemari, itulah. Apa yang terjadi? Storm come and go, badai datang dan pergi membawa orang dan scaring them away. There's no place. Tapi kalau dilihat dari rumah-rumahnya ya, ini perabotannya, dari bunga-bunganya, mana? Dari bunga, ini perabotan ini keren sih. Detail. Dan saya soalnya kalau game-game kayak begini nih mencari, biasanya ada Easter egg atau gimana ya, mungkin ada sesuatu yang bisa diambil gitu. Jadi saya sudah hampir lewat. Darn tutin, got any idea Nobi? Find gadget or see where we are? Melihat kita ada di mana atau temukan gadgetnya? Saya pertamanya coba see where we are sih. Saya belum coba find gadget, jadi kayaknya kita mau melihat di mana kita berada. Saya dulu kayaknya. Nggak usah find gadget lah, kita kan mau main. Kalau find gadget siapa tahu mungkin game over atau gimana dapat gadgetnya. Tapi ya sudahlah, see where we are ya, kita pilihnya ya. Saya tidak tahu apakah itu dapat mengubah jalan ceritanya atau tidak, tapi kemarinnya saya pencet yang see where we are sih. Why am I the only one freaking out here? Seperti sinyal yang biasanya ya.
udah jangan berkelahi. Semi maseng. The goddess. Nah, ini mungkin kan nantilah kalian lihat sendiri ya. Nanti saya lihatkan dia punya menu. Is that the tree we saw when we first woke up? Apakah itu pohon yang pada saat pertama kita lihat? Ah, bicara tentang goddess lagi ya. Do you know what she's talking about? Apa, kamu tahu apa yang dia bilang tentang peri itu? Ya, itu hanya fairy tale atau peri yang dia buat-buat sendiri gitu lah. Maksudnya kayak belum tentu nyata lah kalau menurut Harmon lah. Tapi sepertinya ada sih. Meskipun saya belum tahu juga sih, saya belum pernah ketemu perinya. We don't have any spare room, so it might be a little tight. It's okay. Tidak apa-apa. Kita tidak punya cukup ruangan. Apakah tidak apa-apa? Apakah kamu, boleh Shizuka maksudnya disuruh share room, jadi maksudnya tidur sama-sama dengan Raffi lah. Tapi yang pertama, to me a room for dinner. Oke, diajak makan malam. Dan tiba-tiba Giant lapar. Oke, dimasakkan. I can help. Oke, ini kalau memang kalau paham bahasa Inggris itu jalan ceritanya sebenarnya asik sih. Meskipun mungkin lebih asik main gamenya, jadi ya. The following day, oke, hari berikutnya berarti ya kalau tidak salah. Tadi ada garis yang melintang begini tuh mungkin masih bug ya, karena ini kan masih beberapa hari list masih. Kayaknya saya beli 2 hari kemarin deh, dan baru sempat recall, atau kemarin mungkin, lupa. 2 hari kemarin lah. Jadi ini mungkin masih banyak bug-nya ya. Seperti yang tadi itu yang garis itu, atau memang mungkin begitu, saya tidak tahu. Kemana Harmon? Why wasn't Harmon around when I woke up? Dimana dia setelah saya bangun? Oh, sudah keluar Harmonnya. Ini Harmon baru kembali dengan tampaknya seperti wali kota ya. You broke Mayor, oke, betul. Mayornya Rayem, namanya Mayornya Rayem. Rayem, Riam. Kalau bahasa Indonesianya mungkin panggilnya Riam ya. Tapi kayaknya bahasanya Rayem. Kamu Mayor. The one and only, satu-satunya. Oke. What short of love? The most important one, yang paling salah satu yang paling penting adalah anak-anak di required to work, apa ya, harus bekerja lah. Tapi ini yang salah, ini yang kita lakukan gitu. Harmon saja mengurus peternakan gitu. The children will be staying here forever. Dia tidak bisa di sini selamanya. Kalian anak-anak ini maksudnya kita ya. I hear you, Rocky Boy. Fine, okay. I will wait. Okay, kita intinya disuruh bekerja lah. Why should we have to help out around here? Kenapa kita harus bekerja di sini? Sedangkan kita ini bukan warga sini gitu loh. Tapi kita disuruh kerja karena memang semua anak-anak di sini bekerja juga seperti Harmon ini mengurus farm gitu. Okay. Got it. Pokoknya di kota ini kita harus bekerja. I wonder how my mortal could say, but I think I agree with Nobu. Alat Doraemon gadget are still missing. Okay. Semua alatnya Doraemon hilang sekarang. Belum, ya, tidak hilang semua sih kan, karena tadi ada kan yang untuk menerjemahkan. Okay. Arigato, intinya kita mau diajak keluar lah. Habis makan, kalau tidak salah tadi. Oke. Dan kita jadi kota. Saya lupa tadi kotanya. Sudah ada tadi ya, nama kotanya. Saya lupa nama kotanya apa. Natura, oke. Ini West Natura ya. West itu utara sih, atau selatan, atau barat timur ya. Ini susah kalau tidak tahu bahasa Inggris. Ini ada chicken shop. Saya sambil ini ya, ingat-ingat lokasinya juga karena ini mapnya cukup besar. Dan saya tidak tahu bangunan-bangunan di sini gunanya untuk apa semua. Ada yang di mana tempat penjualan sapi, ayam, di mana tempat beli bibit. Itu saya masih belum hafal ya. Ini livestock store yang ada sapi-sapinya dan kambing, berarti tempat beli sapi dan domba ya. Di sini hanya ada 3 kalau tidak salah, ayam, sapi, domba yang bisa diternak. Dan sepertinya nanti dapat anjing juga, cuma belum tahu itu anjingnya di mana. Karena tadi di awal ada anjing kan ya. Jadi mungkin kita dapat anjing ya. Seperti di Harvest Moon yang biasanya lah.
okay, diajarkan seperti story of season yang biasanya itu diajarkan. Makanya panjang ini sekalian dengan tutorialnya, dan tutorialnya itu lengkap sekali. Ini keren sih. Okay, bisa atas, bawah untuk anu hadap muka. Okay, kalau mau memperlebar view di map bisa tekan L, dan kalau untuk kembalinya O untuk memperkecil. Okay. Kita pertama ke chicken shop yang Pandu Doraemon. Okay, ini kalau misalnya atas bawah, ini atas, ini kiri, bawah, kanan. Okay, majunya W, kanan D, S, bawah, A, kiri. Okay, kita ke chicken shop, dan ini L untuk memperbesar ya. Jadi kita bisa memperbesar tampilan, itu asik sih. Jadi misalnya ada item-item yang kita tidak lihat kalau begini toh. Kalau begini ini kan itemnya tidak kelihatan semua kan. Misalnya di pojok kanan atau pojok kiri ada apa sesuatu kita kan sudah lihat. Jadi bisa tekan L untuk memperluas jarak pandang. Wah, ini mekanisme yang baik ya. Dan talk, dan ini susahnya sih kalau gini, ini agak susah pakai keyboard. Agak susah dapat ininya ya, talk atau apa. Jadi kita kalau mencari buah atau yang lain mungkin agak susah, karena susah dapatnya untuk mengambilnya. Jadi biasanya kalau kita hadapi begitu belum tentu langsung bisa kita ambil. Jadi kita harus mengambil jarak pas untuk dapat bicara atau mengambil item gitu. Agak susah ya sih, tapi ya sampai sini bagus sih. Mungkin bisa diperbaiki, saran saja sih kalau didengar orang atau gimana. Tapi mungkin pemain-pemain yang lain merasakan hal yang sama sih, karena itu agak mengganggu sedikit. Jadi harus pas-pas gitu. Oke, okay. Ini namanya Helen. Kita orang baru di sini. Oke, okay. Saya dengar tentang kalian dari Harmon. Yang satu Nobita, yang satu Doraemon kan. Ini chicken shop. Would you happen to need help of strapping you young lad and a blue cat around here? Young lady dan kucing biru. We'd love to be assistant. Kita ingin jadi assistant di sini gitu. Kenapa begitu? Karena kita ini dibilang harus punya kerja ya. Jadi kita harus cari kerja untuk tempat tinggal kita gitu. Tidak ada di sini yang bisa dibantu gitu, intinya lah. Hansen, I'm back. Siapa yang dua orang ini? Jadi gitu ya. Jadi ceritanya kita ini harus mempunyai tempat tinggal satu masing-masing gitu. Dan untuk bekerja, karena kalau kita tidak bekerja tidak bisa di sini gitu. Tidak bisa di daerah sini, karena di daerah sini ini, di Natura ini, anak-anak pun harus kerja gitu. Tiga sebenarnya. Kita di sini, di rumah sini ada tiga orang. Satunya anaknya. Nah, ini dia mungkin tiga orang. Cooper, namanya Cooper ya. Oke, saya kembali. Anak baru, ha? Harmon bicara tentang mereka. Ingat, ini Nobi dan Doraemon. Oh, ya, saya Cooper. Kalian suka serangga? Ah, serangga suka. Saya juga suka. Oke. Dan saya berharap kita bisa jadi teman. I guess saya, ya, kita bisa jadi teman. Sampai nanti. Ini keren sih. Banyak karakter-karakternya ya. Jadi karakternya sudah flat-flat saja. Dan ini karakternya banyak. Dan petanya luas, saya sudah lihat. Ini cukup membingungkan ya. Jadi karena mungkin belum terbiasa dengan mapnya. Jadi ya, gitu. Ini hampir semuanya diperkenalkan karakternya di sini. Jadi memang videonya agak lama. Oke, kita diajak ke live stop. Jadi ini kita sekalian mengenal tempatnya, sekalian kenal-kenal dengan orangnya. Gitu intinya. Oke, kita ke live stop. Aries. Kita ini bukannya jam 1. Ini sekarang belum buka. Oh, kita bukan customer, kita bukan pembeli. Saya sebenarnya ada anak yang terbawa petir, terbawa badai ya. Kalian harus hati-hati dengan cahaya buruk. Gomena, ini ada, bayangkan di dalam rumah ada domba ya. Mungkin saking bagusnya dia bekerja sampai bawa-bawa domba ke dalam rumah. Oke, kau yang bekerja di livestock? Iya, benar. Kita take care sheep lah, maksudnya merawat domba lah. A little kid like you, help them out. Maksudnya anak sekecil ini saya sudah langsung harus bekerja gitu. Kalau di kota Natura ini ya. Hehe. Mana kakek yang kamu bilang tadi? Dia ini lagi tidur ya. Tidur sambil berdiri, dan kalau dia tidur itu ada gelembung-gelembungnya ini. Dan ini
buat kalian yang mau tanya-tanya juga mungkin bisa ini ya, tanya di kolom komen, nanti mungkin saya jawab di video selanjutnya atau mungkin dua video selanjutnya, karena mungkin ini ya, panjang ya, saya belum tahu juga kapan bisa dapat kesempatan rekam lagi karena mungkin memang lagi sibuk KKN, bukan korupsi kolusi nepotisme ya, kuliah kerja nyata. Oke. Kalau mau kalian mau tanya-tanya, tanya di kolom komentar ya. Jadi mungkin kalian yang masih ragu-ragu beli apakah ini worth it atau tidak, jadi mungkin kalian tanya-tanya saja tentang apanya gitu, tanya saja. Mau tanya tentang mapnya gimana Gan, mau tanya tentang gimana Gan ceritanya, mau tanya pokoknya yang bisa saya jawab ya, karena ini kan masih game baru, jadi dan saya mungkin belum bisa main terlalu banyak karena memang mungkin tadi itu masih sibuk dan masih mau cari-cari judul tugas akhir, jadi ya gitulah. Tapi kalau mau tanya, tanya saja. Kalau memang ada yang bisa saya jawab, kalau kalian tanya saya bisa jawab, ya saya jawab. Kalau saya belum tahu, ya saya bilang belum tahu ya, nanti lihat di videonya sendiri. Makanya, nah ini saya bilang bug-nya, ada garis-garis lurus ini, mungkin ini masih bug ya. What's going on? Please, I'm too young to be animal dinner. Saya masih terlalu muda untuk jadi makanan, jadi makanan sapi, makanan binatang. Oke, okay. Itu tadi ngapain ya? Itu bug atau gimana? Mereka lagi apa itu? Kenapa layarnya gelap? Oke, okay. Hah? Sudah selesai. Well, what did you all think? Oh, ternyata dia ini bisa kontak sama ini ya, sama binatang. Oke, okay, I see. Apa yang mereka bilang? Binatang, para binatang ini bilang, dua dari mereka ini just got here. The idea make them a bit uneasy. Tidak apa ya, uneasy. Tidak gampang. Kalau tidak salah ya, nanti artikan sendiri. Tidak gampang lah intinya kalau tidak salah. So, apa yang harus dilakukan kalau memang begitu? Mereka katakan kamu harus lebih dekat dengan mereka. Maksudnya mereka ini binatang ya. Harus lebih dekat dengan binatang. Jadi mungkin binatangnya akan lebih suka gitu loh. Karena ya seperti Harvest Moon yang biasa, story of season yang biasa. Jadi sama ternak harus baik, sama warga juga harus sering bicara-bicara atau mungkin kasih item supaya hatinya naik dan mereka lebih dekat sama kita, get closer gitu. Oke. Okay. Come back soon. What's your name? Nobi dan Doraemon. Come back anytime. Datang lagi ya. Kapan saja. Jadi mana? Sudah temukan tempat? I wanna find something cooler. Dia mau cari yang sesuai dengan stylenya lah. Ada mereka ke Isnatura. Isnaturanya berarti di West dengan isinya apa sih? Utara dan selatan ya? Barat dan timur ya? Aduh, saya sudah ini ya. Kadang tertukar, North London, utara. Oh, berarti timur dan barat ya? Oke, okay. Kayaknya timur dan barat ya. Ini Isnatura, ini West Natura itu kayak desanya. Ini Isnatura tempat lebih ke kotanya, lebih ke pusat kotanya, oke? Okay? Behold, Isnatura, ini Isnatura. Oke, okay. Cantik sih, ini memang keren sih. Dari bunga-bunganya, wah ini. Oke, okay, sekarang kita di West Natura. Ini keren sih. Dan ini ada kursi yang bagian kanan ini kursi. Ini bisa diduduki. Diduduki, jadi tidak hanya sebagai pajangan ya. Ini kita bisa duduk. Hal-hal minor sih, maksudnya tidak penting. Tapi ini keren juga, maksudnya bisa duduk. Kalau yang harus lain kan sepertinya tidak bisa duduk ya. Kayak Back to Nature itu tuh. PS2, Save the Homeland itu kayaknya tidak bisa duduk deh. Ini lupa, saya sudah lupa. Ini keren sih. Dan saya tidak bisa baca tadi apa ini klinik. Oh, ini klinik. Yang tadi apa ya? Aduh, saya saking excitednya menjelaskan. Nantilah, ini yang jelas klinik ya. Yang sebelumnya apa ya? Saya lupa. Meskipun saya sudah pernah main, saya lupa namanya dan saya lupa itu tempat apa. Kalau ini kayaknya kayu deh. Smithy, that sounds awesome. You're looking for a job request. Smithy ini apa ya? Blacksmith ya? Kayak saibara gitu ya kalau di Save the Home. Back to Nature. Oke, okay, ayo kita lihat. Oke, okay, kita look around, oke. Okay. Kita ke General Store, oke. Okay. Ini General Store yang di mana? Oke, okay, ini General Store ya. Oke, okay, kita ke General Store. Nah, ini agak susah ya. Jadi, bicaranya agak susah. Waduh, dia nabrak. Mark, namanya Mark. Oh, my bad, sorry. Konnichiwa, saya Nobi. Oke, okay, kamu yang anak yang diceritakan Harmon ya? Yes, sir.
dan kamu adalah saya Marx, dia yang menjalankan ini ya. Dan Jenny, Jenny ini kalau tidak salah istrinya, kalau tidak salah istrinya. Siapa nih? Siapa nih? Ini Nobian Doraemon yang dikatakan Harmon, ingat? Oke, okay. Ini Jenny, co-owner, jadi itu. Pokoknya yang satu ownernya, yang ini co-ownernya, gitulah. Oke, okay. Jema, siapa Jema? Oh, anak kita, daughter, iya yeah. Anak perempuan ya, yeay. Buat kalian yang tanya bisa menikah atau tidak, kan Harvest Moon ini identik dengan menikahnya ya. Kalau Save the Homeland tidak bisa, A Wonderful Life itu bisa menikah, Back to Nature bisa. Story of Season saya belum pernah sampai tamat, jadi saya tidak tahu. Kalau lihat karakternya Lobita, mungkin tidak ada menikah-menikahnya, jadi jangan, mungkin jangan berharap ya. Karena ini Lobita sendiri masih anak-anak, jadi mau pacaran atau nikah mungkin tidak ya di game ini. Jadi mungkin ini lebih ditekankan ke cerita dan farmingnya. Kan he just help out, dia hanya membantu kita. Oh, temannya Harmon. Temannya Harmon temanku juga, katanya Gemma ya. Kita cari tempat tinggal. Really? Oh, kita hanya menerima tempat tinggal, tempat 3 orang untuk tinggal. Tidak cukup, tidak perlu bantuan lagi. Oke, kita cari tempat lain aja ya. Good luck. Oke. Matane. My cue to leave as well. Cue itu apa ya? Oh, waktu okay, dia mau keluar lagi ya. Dia mau feel it of sound. Dia selalu pergi ke tempat yang dia inginkan. Sayonara. Matane. Ini keren sih. Oke, yang sekarang ke restoran. Oke, okay, ini kalau untuk memperlebar jarak ya, jangan lupa ini L. Ini oh, kalau yang pakai keyboard, kalau yang pakai stick saya kurang tahu ya, karena stickku tidak bisa dipakai. Padahal kalau ini pakai stick ini enak loh, asik ya. Oh, ada Sunio. Ayo makan sama-sama teman-teman. Alright. Dan dia tinggal di sini. Dia sudah dapat tempat tinggal di luar ya, maksudnya. Oh, ada pendatang baru. Ini Nobian Doraemon ya. Saya Kafet. Kafet. Oke. Okay. Thanks Kafet. Oke, okay, ini. Meskipun karakternya Lobita, saya tetap senang mainnya ya. Meskipun mungkin lebih srek kalau kita bikin karakternya sendiri. Tapi ini lebih asik sih. Karakternya kita bisa bicara gitu kan. Lobita kita karakternya kita kan Lobita, jadi lebih asik bisa bicara gitu. Kalau mungkin di Harvest Moon lain karakter utamanya bisa bicara, mungkin lebih asik ya. Ini Eria, istrinya, kalau tidak salah. Wait, apa yang kita pernah bertemu sebelumnya? Ini suamiku dan saya mengurus restoran ini. Ini Eria, bisakah kamu pitching? Bisakah saya pitching work with you? Kalau lebih mudah, apa yang bisa kau lakukan? Oh, apa? Apa tadi? Aku mendengar apa rule suatu aturan yang membuat anak-anak harus bekerja. Oh, kasihan. I can imagine what you've been through. But what? Apa yang bisa kau lakukan untuk restoran? Saya bisa bekerja responsible like you. Gourmet apa ya? Saya tidak terlalu get close to. Tidak perlu. Was my cooking that good? Apakah makanan itu enak? Absolutely, tentu saja. I think it's the first time I've had something that really knocked my shop off. Wow, maksudnya enak sekali kan intinya. Oh, saya mau. Sure, welcome to set. Oke, okay, intinya Sunio diterima di sini ya, diterima kerja. Oh iya, pikiran tentang itu. Saya juga mencari tempat bisa tempat membantu. Tapi semimasen. Ya, pokoknya intinya di sini diterima hanya Sunio ya. Nobita dengan Doraemon harus cari tempat lain gitu intinya. Sorry guys. Oke. Okay. Pokoknya kita harus mencari tempat lain lah. Ini sudah berapa menit ya? Apa ini? Sudah 35 menit dan ini panjang ya. Jadi kita mungkin agak skip. Ini skip aja ya kayaknya. Penting tidak penting sih harusnya. Oke, ini klinik. Kalau yang tidak penting saya skip ya. Karena ini jujur kelamaan.
Tara Arts aja sudah main, Bang Tara aja sudah main 1 jam. Siapa lagi yang sudah main? Devin, Bang Devin. Itu sudah ini semua ya, sudah apa namanya? Sudah main. Dari kemarin, dari pertama rilis itu saya lihat, saya baru beli gamenya dan di YouTube sudah ada dia 1 jam yang lalunya. Wah, itu gercep sih. Dan pasti mungkin view-nya akan banyak. Jadi ya, saya berharap view-nya juga banyak sih bagi kalian yang nonton, mudah-mudahan nonton saya punya juga. Dan mungkin subscribe-nya ya. Like juga boleh. Ini Shizuka kerjanya di ini ya. Di klinik ini. Namanya Regis dan Doraemon-nya bidang rakun. Rakun. Saya ini robot kucing gitu. Serena ini dia punya apa ya? Suster. I'm Dr. Regis. Mudah-mudahan di rekamannya tidak patah-patah ya, karena di laptop saya tidak patah-patah loh. Ini enak sih mainnya. Mudah-mudahan tidak stuttering ya, tidak turun, tidak drop FPS-nya. Serius, as far as time, we are the clinic. Kita hanya satu-satunya klinik di kota ini. Apa bisa sama di sini? Ini yang gitulah. Next review. Weh, berarti ini Shizukanya memang diterima di sini ya. Dan kayaknya tidak ada item-itemnya di sini. Dan saya rasa tidak ada yang penting sekali di sini, jadi kita skip aja ya. Oke, yang sekarang kita pergi ke Smithy. Smithy ini yang tempat Blacksmith tadi ya. Kita perluas sedikit. Smithy itu kalau tidak salah di bagian salah jalan. Oke. Ini saya tidak tahu. Oh, ya betul. Oke, ini ada Giant juga di sini. Kalau bicara sebenarnya bisa. Oh man, Smithy sure is cool. Oke. Kayaknya dia bekerja di Smithy ya. Ada orang di rumah. Smithy. Saya kira Blacksmith. Ternyata namanya Smithy. Oke, dengan Black Griffin. Bukan. Black Griffin maksudnya itu pemain basket ya. Kalau kalian tidak tahu. Konnichiwa. Selamat datang. Oke. Okay. Nice to meet you. Pleasure. Same here. Dengan kata yang sama. Woi, bapak, ayah, lihat nih kita dapat orang baru di kota. Hah? Siapa mereka? Orang tuanya gede banget ya. Oke. Sama rakun, anjing rakun. Saya bukan anjing rakun. Anjing rakun kah rakun dok itu? Atau saya salah ya? Mungkin kalau salah, perbaiki ya. Oh, ini yang menjalankan bisnis meat ini. Saya kerja di sini juga, nama saya Black. Plan of the little brat. Oh, excuse me, I'm looking for a place to work. Do you guys ever find yourself feeling short and mental around here? Yang orang, nah, tempat di Alberi, tidak bisa ya. Jadi kita tidak bisa tinggal di sini intinya. Ini tidak terbaik pengen work karena work motion. Kau terlihat aneh dibilang sama ini orang ini. Oh ya, ini kita juga harus ini ya. Jangan lupa tips dan trik lagi. Jangan lupa ini bicara ke semua orang karena orang-orang di sini ini banyak ngasih kita hadiah kadang-kadang. Saya sudah coba, saya pernah dapat dikasih pancing yang satu tadi saya bilang dengan pemukul ini ya, batu. Di sini pemukul batunya beda dengan palu-palu lain. Kalau di Harvest Moon yang lain mungkin pemukul batu itu bisa pakai pecahkan batu, bisa pakai nambang. Ini lain ya. Jadi nambang dengan pukul batu kalau nggak salah ya, di sini lain karena beda alatnya. Jadi punya ini tersendiri ya. Punya kegunaan tersendiri, jadi jangan salah cara pakainya. Jadi harus cari bicara-bicara sama orang ya, harus ngobrol sama orang. Kadang dikasih bibit dan itu gratis. Jadi harus bicara sama orang dan jangan di-skip. Jangan di-skip. Makanya saya bilang tadi kalau bisa sebisa mungkin lah jangan di-skip, karena itu kalau di-skip barangnya tidak dapat. Entah bug atau gimana, yang jelas itu tidak dapat. Oke, okay? Ini tackle shop. Saya tidak baca tadi, aduh. Oke, okay, kita cek sekarang. Hey, tunggu Nobi. Saking penasarannya ya, mau untuk dapat tempat tinggal ya. Jadi langsung dipergikan gitu. Dia balik lagi, Giant balik, dan kita ke tackle shop. Oh, ini tackle shop. Oi, excuse me.
Sandi. Sapi sana. Konnichiwa, Shinobi, Doraemon. Oke. Okay. Mau mancing? This is Teko Shop, right? Ini rumahku. Tapi sejak disinggir orang. Oh. Hardcore fishing. Jadi, antusias sekali dengan mancing. Kalau kamu tertarik dengan memancing, silakan datang ke sini. Anytime, kapanpun itu. Iya. Iya. Oh, langsung ditolak ya. Tanpa basa-basi. Iya. Dingin sekali ya? Iya. Tidak. Soka. Tidak ada. Oke. Okay. Kalau bisa cari yang lain. Kalau mau butuhkan sesuatu, cari saya. Dingin ya? Gila ini cewek. Cooler than a cucumber roll. Lebih dingin daripada cucumber itu ketimun ya? Oke, okay, kita cari tempat lain lagi. Oke. Okay. Now that you mention it, Harmon and Big G are not here. Oh, kemana mereka? Kenapa Giant dengan Harmon itu ada di sini? Oke, kita kembali ke Harmon Place saja, ke tempatnya Harmon saja. Nah, ini mereka. Apa yang terjadi? Yonobi. Ada apa nih? The last shop we're heading to is Carpenter Place. Or at last we use tools. Oh, sorry about that. Want to get going now? Kita kesana sama-sama, ayo. Oke. Okay. Alright, let's go. Oke, okay, kita berarti ke Carpenter lagi ya. Carpenter itu apa ya? Carpenter Shop. Oh, ini ya, tempat bangun-bangun rumah kalau tidak salah. It's like a carpenter, huh? That settle it, I'm gonna work here. Dia akan bekerja di sini. Tinggalnya di tempat yang tadi, tapi dia bekerjanya di sini. Kalau tidak salah. Oke, okay, let's go. Kita ya masuk. Excuse me. Is anyone here? Tidak ada orang di sini? Apakah ada orang di sini? Oh, ada. Oke, okay. Excuse me. Carpenter, make me one. Hi, Carpenter, make me one. Buat yang aku sama. Kayak si Buddha. I know who you are. Saya sudah dengar, tahu kalian dari Harmon. Woi, kita sudah, dia tahu, sudah tahu kita. Saya ingin membantu di sini. Please, let me be your attorney. Do assure. Oh, dia diterima ya. Aku juga. No, one up. Oh, sudah cukup satu orang saja. Sorry. Sama memalukan. Oke. Okay. Oh, let's keep it at now. Oke, okay. Dia cuma butuh satu orang ya. Jadi yang diterima hanya Big G saja, hanya Giant saja. Oke, okay. Kau tahu? I don't think there are single place. Kita kayaknya tidak punya satu tempat untuk. Kita punya lah. Saya jelas dengan semua yang sudah dapat. Yang sudah dapat tempat bernaung lah. Oke. Okay. Don't you have some can? Oke. Okay. Apakah kamu punya gadget untuk membantu kita? Kok kira gadget itu untuk semuanya, untuk segala hal. Setidaknya kulihat lah, intinya lah. Mau masa kepalunya lah, guys. Setidaknya kulihat lah. Oke, okay, ini ada si Ryan. He's posing on his rakus. Awa. Ekspresinya keren ya. Rakus, oh, rukus apa itu sih? Hey, kalian berdua, apa yang kalian lakukan di sini? Kita lagi mencari tempat untuk bisa bernaung lah. But we've come up empty handed. Kita datang dengan tangan kosong. You there, the blue one. Yang biru. Oh, I was just looking for the right gadget itu. Kamu ikut sama saya saja? Lah, kenapa? Doraemon sudah dapat tempatnya dan dia yang direkrut, oke? Okay? Are? Gimana mereka? You are hiding anything else, I take it. Oke. Okay. Ini bukan saya jalankan ya. Jalan sendiri, maksud ceritanya. Little Blue Bear. Anu, beruang kecil biru. Blue what now? I'm not bear, oke? Okay? I'm robot kucing. Kucing? Lebih, anu ya, lebih seperti beruang ya dilihatnya. You can't save me. Doraemon here is going work. Oke. Okay. Jadi dia Doraemon sudah dapat kerjaan di sini ya. Oke. Okay. Ini sudah berapa menit ya? Waduh, sudah 40 menit. Oke. Okay. Kapan saya bisa dapat tempat? Oke, okay, dia ke Harmon Place. Dia ke tempatnya Harmon lagi untuk cari tempat tinggal dan kerja. Nah, ini tutorialnya. Ini seperti Harvest Moon Story of Season itu, apalagi Story of Season ya. Tutorialnya itu sangat lengkap. Jadi kita mau yang noob friendly, ini noob friendly sekali. Jadi maksudnya orang yang baru main saja langsung bisa tahu lah.
diajarkan tutorialnya ya. Tapi karena saya sudah pro, sudah bermain berbagai macam game semacam Harvest Moon ya. Saya sudah main Story of Season sedikit. Harvest Moon sudah hampir, tidak hampir semua ya. Yang jelas PS1, PS2 saya sudah main. Saya sudah main Story of Season juga, Trio of Town sementara. Sudah main Stardew Valley, sudah. Sudah main My Time at Portia juga sudah. Game-game semacam ini saya sudah mainkan, jadi ini easy. Wah, bukan, maksudnya sudah tahu lah kalau untuk farming-farming gitulah, farming simulator itulah. Kalau kalian mau cari rekomendasi game-game bagus itu ya game lama sih kalau untuk farmingnya. Kalau game baru mungkin lebih ke My Time at Portia, itu keren sih kalau mau coba main. Itu harganya 189.000 di Steam. Oh iya, ini And That House is Empty, ini tempat kosong. Kau bisa gunakan ini sama Umi. Oh, ini kita dapat rumahnya sendiri ya. Jadi yang lain tinggal sama orang, kita dapat rumah sendiri gitu. Tapi kita harus menjalankan mungkin peternakan ini. Jangan, yang untuk memastikan, jangan kau jual, itu intinya. Oke? Okay? Ya, cukup space lah untuk kau mendekorasi rumah. Dan ini rumahnya bisa diperluas seperti harus yang biasanya. Oke? Okay? Kita harus memberi nama ini ya, nama farmnya. Karena yang main saya, karena karakternya bukan saya, jadi setidaknya namaku yang jadi namaku yang jadi farmingnya lah. Doe, yes, oke, okay. Doe farm, ha, oke. Okay. Bye bye. Kalau bisa Nobitanya diganti namaku, jadi namaku saja. Guys, I also to ask about how to the basic farm work. Oke, okay. Ini kalau kita tidak basic menjalankan basic farm worknya mungkin bisa langsung main ya, tapi karena mungkin kalian harus lihat dulu sih. Kita tanyakan tentang farm worknya. Dan kalau saya bingung, saya takutnya kalau kita tidak menjalankan farm worknya, maksudnya cara bekerja farmnya, kita mungkin tidak dapat alat-alatnya karena habis ini kita diberi alat-alat untuk menjalankan farmnya gitu. Kalau mungkin tidak diajar seperti ini, mungkin tidak bakal dapat alatnya. Jadi untuk jaga-jaga saja sih. Kalau kalian yang mau main, mungkin kalian bisa coba yang satunya. Tapi saya tidak mau ya. Saya maunya dapat alatnya. Saya tidak mau cari-cari alatnya dan beli-beli alatnya. Sepertinya begitu. Tapi tidak tahu juga ya, mungkin tetap dapat kalau kita tidak perlu ini. Ini kan dapat kan, dapat pacul. Apa ini? Ini pacul. Iyalah pacul. Pacul tidak tahu, heran. Oke, okay, saya akan coba. I will give it a shot. Disuruh macul ya. Hey! Ini agak susah ya, makanya kayaknya lebih enak pakai stick sih. Tutorial lah, sembari tutorial, oke. Okay. What does that mean? The soil needs a ridge. Oke, okay. Kita harus tanam. Hold up nobody. Nobi, I had to bersih bubble, but kita, ini bukan waktu yang tepat untuk watermelon, itu. Ini ada musimnya juga, jelas. Hati-hati kalau kok musim berganti, oke. Okay. Jadi seperti biasa ya, kayak Harvest Moon yang biasa. Ada bibit yang bisa ditanam di musim-musim tertentu. Mungkin di sini ada spring, summer, winter, dan fall sepertinya. Saya belum lihat juga. Dapat bibit, oke. Okay. Kita disuruh tanam bibit spring ya. Ini kan masih spring ya. Summer crop are green. Itu summer, musim panas itu hijau. Autumn itu fall ya kalau tidak salah. Crops are yellow dan winter. Ya betul, ada 4 musim. Spring, summer, autumn. Autumn itu fall kalau tidak salah, dan winter. Ada warna bibit-bibit tersendiri, oke? Okay? Seperti yang tadi. Oke, okay, kita tanam ini ya. Carrying, in this case, itu yang di bawah ya, bagian kanan itu. A plant seed, you need to select, let's start by. Use key dan A untuk ganti item. Oke, okay. Aman, easy. Oke, okay. Itu hanya tutorial untuk mengganti ya. Baru tekan spasi untuk menanamnya. Oke, okay, kita coba. Take a shot. Oke, okay, ini show sheet. Show. So, oke, okay, so. Berarti tanam bibitnya, taruh bibitnya ya. Saya tidak tahu apa-apa ya, show. Sugo iyo, suge. Ini dikasih penyiram lagi, oke. Okay. Ini part yang saya tahu. Easy. What would that be? Oke, okay, pertama kita harus pegang water can-nya dan untuk mengisi airnya nanti. Pertama kita pegang water can-nya dan kita lihat itu water can-nya low tadi ya, jadi masih kosong intinya itu, yang di bawah kanan masih kosong, jadi harus diisi air terlebih dahulu. Okay. Sebenarnya bisa di ini ya, bisa di
lewati ya, cuma ya sudahlah untuk kalian-kalian lihat aja dulu. First, jadi supaya kalian tahu ini gamenya seperti apa, oke? Okay? Ini sekali isi langsung full ya? Oh iya mungkin seperti itu. Nah sekarang sudah full. Oke, okay, coba sekarang, buddy. Coba sekarang, siram sekarang, oke? Okay. Langsung tumbuh ya, wow. Sebenarnya tidak begitu ya. Kalau pertama-pertama itu tidak langsung tumbuh. Ini kebetulan langsung tumbuh. Every day kita harus menanam, menyiramnya setiap hari. Oke, okay, bisa kok handle itu? Bisa, easy dia bilang. Oke, okay, turnip itu 5 hari. Oke, okay, to see. Oke, okay, if you after higher quality crop, kalau kamu mau meningkatkan kualitas dari anumu, penanamanmu, kamu harus gunakan fertilizer. Dan di mana secarinya? Dia bilang di General Store Stockit yang tadi yang jalankan, aduh, lupa namanya, masih belum hafal ya. Pokoknya ada tadi, kita sudah lewati. Saya punya sedikit fertilizer nih, jadi disuruh kita pasang fertilizernya. Oke. Okay. Tunggu harmoni. Nobi, apakah kamu bisa berusaha sendiri, bisa tahu kah cara pakainya? Intinya begitu loh. Easy lah, sudah GG kita ini. Ah, fertilize. Easy ini lah. Ada tandanya ya kalau sudah kita kasih fertilize, ada bintik-bintiknya begitu. Nicely done. Ini baru Nobita ku, gue. Ini baru Nobita. Adi? Oh, ini sepertinya yang lain sudah pulang ke rumah. Oke. Okay. Saya jadi farmer sekarang. Apa? Harvesting, taking care of you, animals. Kau, maksudnya seorang Nobita bisa menghandle segalanya. Maksudnya farming, farmer, jadi farmer. Karena kan Nobita ini terkenal dengan ceroboh dan manjanya ya. Jadi dorong yang lain ini kaget gitu. Hah, seorang Nobita jadi farmer gitu. Apakah dia bisa? Yakin. Oh, Harmon sudah melihat, memperlihatkan semua sama saya. Jadi sekarang tinggal... Oh, maksudnya ini Nobitanya mau memperlihatkan kehebatannya dan untuk jadi farmer. Dan memperlihatkan kehebatannya untuk jadi farmer gitu. So, how exactly do I harvest crop? Bagaimana caranya saya mengharvest crop? Crop, sorry. Untuk mengambil tanaman. Oke, C ya, ini C. Harvest itu yang di bawah, tunjuknya. Tapi ini, saya bilang tadi ya, noob friendly. Jadi, semuanya mau, misalnya kita lupa tombolnya nih, mau ambil sesuatu. Di bawah pasti ada, jadi gampang, oke? Hehehe, no big deal, bukan apa-apa. Bukan sesuatu yang besar. Oke, okay, put the item you want to give them into your hand and press C. Kalau untuk ngasih orang ke orang tekan C. Tapi itu juga sudah ada di bawah ya, jadi gampang. Itu noob, ini game noob friendly sekali. Gampang untuk pemula, oke? Okay? Ini seperti ini. Kita lupa nih, tapi di bawahnya ada give item. Jadi gampang, semuanya ada di bawah petunjuk-petunjuknya. Mau mungkin dia C atau mungkin dia spasi, jadi terlihat di bawah ya. Jadi ini gampang sekali untuk noob friendly, sangat untuk orang-orang baru pun gampang lah. Gitu. Memang ini game bagus sih. Orang yang baru mau belajar main pun mau lihat reviewnya tiba-tiba mau main, yang belum pernah sama sekali main Harvest Moon dan bahkan tidak tahu Harvest Moon atau Story of Season, ini bisa langsung dimainkan sih. Ini asik sih. Asik untuk dimainkan sih. Ini sudah 54 menit. Atau saya potong saja ya videonya. Nice to meet you. Oke, okay, mungkin sedikit lagi ya, kasih sedikit lagi lah. Oke, okay, ini mungkin dipercepat saja. Tidak perlu, tidak ada yang penting. Arigato. Oke, okay, me too. Jane, mata ne. Yang lain pergi. Random of Isen. Oh iya, ini ada staminanya ya, jadi kita dengar dulu. Tapi sampai, mungkin di stamina kita bahas di video selanjutnya kali ya. Jadi, mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya, bisa langsung tanya di sini. Jadi mungkin saya jawabnya di video selanjutnya, oke? Okay? Karena ini videonya sudah full juga. Jangan lupa like, oke? Okay? Jangan lupa, kalau mau tanya-tanya komen, jangan lupa subscribe-nya juga. Jadi, sekian dulu video kali ini. Gue pamit. Ciao!